Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, serta salawat dan salam tidak pula lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Rifki akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Kesehatan Nabawi yang akan kita bahas mengenai manfaat habatus sauda atau jintan hitam untuk kesehatan. Sudah hadir sebelah saya Bapak Dr. Muhammad Ali Toha Segaf. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir bersama kami. Terima kasih. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Ya. Bagaimana menurut dokter tentang manfaat habatus sauda? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi habatus sauda ini banyak dikenal di kalangan masyarakat sebagai jintan hitam. Ya, jintan hitam. Jadi ada juga yang menamakan habbah al-mubarakah. Ada juga yang menyebutnya habba al-mubarakah. Kenapa? Karena ini biji yang diberkahi istilahnya. Masya Allah. Ya. Kenapa kok sampai ada istilah seperti itu? Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, ya, sesungguhnya pada habbatus sauda itu terdapat sesungguhnya habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali mati. Apa yang dimaksud kecuali mati dulu nih? Ya. Karena kan orang mengatakan bahwa mati itu bukan penyakit kan gitu. Ya. Tapi di sini kenapa kok dikatakan obat dari segala penyakit kecuali mati? Artinya bahwa obat habbatus sauda ini tidak bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang memang diciptakan Allah untuk menghantar kematian seseorang. Ya. Karena kadang-kadang ada orang-orang tertentu itu yang dia meninggalnya karena sakit. Dan itu adalah takdir Allah. Ya. Nah, untuk yang begini tentu tidak bisa diobati dengan habbatus sauda. Tapi kalau dikatakan bahwa habbatus sauda itu adalah dawa likul lida, obat dari segala penyakit, ya. Itu maksudnya adalah bahwa habbatus sauda itu besar sekali manfaatnya dan banyak manfaatnya. Masyaallah. Ya. Itu di dalam hadis ini menyatakan demikian. Lalu apakah benar bahwa habbatus sauda ini memberi manfaat untuk mengobati penyakit? Benar. Karena itu sudah melalui berbagai penelitian bagaimana manfaat kandungan-kandungan yang ada di habbatus sauda itu mempunyai manfaat dalam penyembuhan, ya. Dan saya kalau di dalam kedokteran konvensional itu ada istilah obat dewa, mungkin Dokter Rifki pernah dengar ya. Yeah. Jadi obat dewa itu artinya obat yang kalau ada penyakit tidak ada obatnya dipakai itu. Yeah. Nah, itu biasanya di kedokteran kan digunakan kortikosteroid. Ya, untuk sebagai obat dewa. Ya. Nah, kira-kira habbatus sauda ini fungsinya seperti kortikosteroid. Oh, gitu. Kira-kira. Jadi itu dalam pengalaman praktek saya juga biasanya untuk penyakit-penyakit yang kita belum tahu obatnya apa, ya kan? Kita berikan habbatus sauda. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi tentang habbatus sauda, mungkin sifatnya. Ya. Contohnya sifatnya, apakah mungkin ada kan pengobatan nabawi itu seperti kita tahu. Ada yang katanya buat penyakit dingin dan penyakit panas, atau buat dingin untuk obat panas, yeah, yang sifatnya panas atau dingin. Nah, itu mungkin habbatus sauda lebih ke arah mana sebenarnya? Ya, yeah. Habbatus sauda adalah obat makanan, ya, substansinya itu panas derajat 3. Artinya okay, sangat panas dan mempunyai fungsi untuk pengobatan. Kan As-Suyuti dalam kitabnya tentang Tibu Nabawi menjelaskan ada beberapa derajat pengobatan, yaitu derajat metabolisme 1, 2, 3, dan 4. Yeah. Ya. Kalau yang 1 itu yang jangka lama, jangka panjang memberikan efek. Yeah. Yang tipe 2 itu adalah nutrisi. Ya. Kemudian yang tipe 3 ini adalah yang mempunyai sifat jelas, ada panas, ada dingin. Nah, habbatus sauda ini adalah derajat metabolisme 3. Sifatnya panas. Adapun yang keempat ada racun. Oh,
Okay. Jadi racun itu ada juga yang dipakai dalam pengobatan tibu nabawi. Sama seperti obat konvensional itu ada juga yang terbuat dari sejenis racun. Tapi dengan penggunaan yang dosis kecil di bawah pengawasan ahlinya, okay, itu akan memberikan manfaat dan efek sampingnya kecil. Begitu juga di dalam tibu nabawi. Itu adalah derajat 4 namanya. Derajat 4. Nah, habatus sauda adalah makanan panas derajat metabolisme 3. Oke, sebelum kita membahas tentang manfaatnya untuk penyakit, tadi dokter salah satu menyebutkan manfaatnya untuk nutrisi. Ya. Nah, untuk kita yang sehat, untuk jaga kondisi tubuh, apakah bermanfaat kalau kita konsumsi setiap hari habatus sauda itu? Ya, jadi habatus sauda ini kan tadi seperti saya katakan punya sifat panas. Ya. Ya. Jadi cocok untuk orang-orang yang punya karakter dingin. Orang yang punya karakter dingin itu adalah orang yang suka kalau minum sukanya yang panas. Okay. Ya, tidak tahan dingin. Ya kan? Kemudian denyut nadinya lambat dan kecil. Itu dia sifatnya dingin. Maka dia diberi habatus sauda itu akan menambah panas ke dalam tubuhnya sehingga itu akan membuat dia menjadi metabolisme meningkat. Iya, metabolismenya makin baik, menjadi baik gitu. Tapi bagi mereka yang punya sifat panas, ya, tentu tidak boleh menggunakan habatus sauda gitu. Nah, ya, sifat panas itu bagaimana? Sukanya yang dingin-dingin, minum yang dingin, ya. Ya. Kemudian apa namanya? Tidak tahan panas. Ya kan? Ya. Kemudian apa sifatnya itu jadi kulitnya kering dan sebagainya gitu. Itu yang punya sifat panas itu tidak diberikan habatus sauda, tapi diberikan makanan yang sifatnya dingin. Dingin. Gitu, ya. Oke. Itu mungkin nanti akan kita bahas. Akan kita bahas secara khusus tentang makanan ini. Oke. Nah. Bisakah habatus sauda itu kita kombinasi dengan yang sekarang kita tahu kapsul dikombinasi dengan minyak zaitun habatus sauda, apakah itu bagus? Habatus sauda yang diberikan dalam bentuk kapsul yang sifatnya minyak itu saya tidak anjurkan. Oke. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan logika sederhana aja, ya. Kalau kapsul itu kan terbuat dari agar-agar. Iya. Seharusnya kalau agar-agar kena minyak harusnya rusak ya. Iya. Ya harusnya kan pecah agar-agarnya. Tapi ini pada beberapa habatus sauda yang berupa minyak di dalam kapsul, kok ternyata kapsulnya tidak pecah. Jadi kita khawatir kapsulnya ada zat-zat pengawet yang kurang baik. Sebaiknya diminum dalam bentuk serbuk. Oke, tahan dulu komentar penjelasannya dokter. Sesi pertama telah habis. Kita akan lanjut sesi kedua setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih membahas mengenai manfaat habatus sauda untuk kesehatan. Masih bersama narasumber kita. Melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, masalah habatus sauda tadi, dokter. Tadi kita membahas jaga kesehatan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalaupun nanti kita makan kapsul untuk jaga kesehatan aja, untuk daya tahan tubuh, ada nggak dosisnya, misalnya kapsul berapa, pagi berapa, malam berapa? Mungkin banyak yang bertanya, mungkin dokter bisa menjelaskan atau ada takaran tertentu untuk jaga kesehatan dulu. Ya. Kalau untuk jaga kesehatan, saya anjurkan sekali minum itu 1 gram. 1 gram itu 2 kapsul besar. 2 kapsul besar. Nah, jadi kan biasanya habatus sauda dikemas dalam kapsul besar ya. Yeah. Nah, itu sekali minum 2 setiap pagi. Itu diminum pagi hari. Boleh perut kosong, boleh habis makan. Tapi kalau orang minum, misalnya mahnya itu lemah ya. Orang, karena ada orang-orang tertentu itu yang mahnya sensitif. Jadi kena makanan tertentu, kena asam-asam udah sakit misalnya. Ya itu berarti dia minumnya habis makan aja. Habis makan nah, aja. Tapi kalau mahnya kuat, ya sebelum makan diminum 1 gram setiap hari. Setiap hari, pagi, ya, sore atau pagi? Sekali aja, pagi aja. Cukup pagi aja. Cukup pagi sekali aja, ya. Ada pertanyaan juga, amankah buat ibu hamil? Karena habatus sauda saya tidak anjurkan pada ibu hamil, terutama trimester 1 dan trimester 2, artinya sampai 6 bulan. Jadi sejak hamil sampai 6 bulan itu jangan minum habatus sauda karena sifat dari habatus sauda yang panas ini tadi. Oke. Nah, jadi kalau mau minum nanti setelah trimester 3 atau setelah 6 bulan. 6 bulan. Kalau dia hamil sudah 6 bulan, selanjutnya mau minum habatus sauda boleh, enggak apa-apa. Oke.
Oke, tadi kita sudah membahas mengenai untuk jaga kesehatan dan juga untuk ibu hamil. Karena memang buah tosori itu sendiri pun mengandung antioksidan, dokter ya. Betul. Antioksidan yang sangat kuat kayak bisa dikatakan ya. Lalu ada pertanyaan, tadi dibilang mengobati segala penyakit kecuali kematian. Nah, pertanyaannya apakah itu semua penyakit, apakah emang ada batasan-batasan tertentu untuk mengobati penyakit dengan habatus sauda tadi? Mungkin bisa di lebih detail untuk dijelaskan. Iya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa semua penyakit itu adalah habatus sauda di sini adalah seperti obat dewa gitu lah. Ya kan? Artinya banyak sekali penyakit yang tidak bisa diselesaikan dengan obat lain, dengan habatus sauda itu bisa terbantu. Gitu kan? Nah, namun demikian juga ya, kalau memang habatus sauda itu hanya orang itu berobat hanya cukup dengan habatus sauda ya, tentu setiap orang datang sama Nabi tanya obatnya apa, pasti Nabi jawabnya habatus sauda terus. Kalau memang hanya habatus sauda, tapi kan ternyata tidak. Dalam hadis-hadis banyak sekali Nabi memberikan anjuran-anjuran minum, misalnya pakailah zaitun, minumlah madu, makanlah buah tin dan sebagainya. Ya kan, ada hadis-hadisnya itu, misalnya makanlah buah tin bagi orang yang sakit wasir, suruh makan buah tin, misalnya begitu. Kemudian anjuran untuk makan buah peach, ya buah peach, buah persik itu. Nah, itu ada juga begitu. Jadi kalau misalnya bahwa hanya cukup habatus sauda, maka setiap orang datang sakit tanya, ya Rasulullah saya sakit ini, minumlah habatus sauda, pasti akan begitu terus, ya kan? Cuman hadis yang mengatakan bahwa habatus sauda ini obat dari segala penyakit, itu memberikan satu konotasi, memberikan satu kesimpulan bahwa banyak sekali obat-obat, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa diatasi dengan habatus sauda. Dan itu memang betul. Bisa terus. Nah, banyak penyakit yang bisa diatasi dengan habatus sauda. Ya. Jadi begitu banyak manfaatnya habatus sauda ini ya. Apakah sudah ada penelitiannya di dunia kedokteran modern? Banyak sekali penelitian. Banyak sekali. Nah, banyak sekali manfaatnya habatus sauda itu. Tapi kalau saya tetap berprinsip pengobatan tradisional itu konsep protokol penelitiannya adalah konsep tradisional. Kalau pengobatan tradisional menggunakan konsep barat tentu tidak akan match ya, akan selalu terjadi perdebatan itu. Jadi contohnya seperti penggunaan habatus sauda. Saya menggunakan habatus sauda untuk satu penyakit jantung. Ya kan? Ada penyumbatan pembuluh darah koroner dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua penyakit-penyakit alergi. Kemudian ketiga penyakit yang sebabnya tidak jelas. Ya, itu kita kasih habatus sauda. Atau penyakit-penyakit yang berat seperti misalnya ini HIV. Ya, itu diberikan habatus sauda ya. Jadi penggunaannya tetap luas tapi tetap terbatas. Ya. Terbukti juga kan pernah ada sebuah hadis juga yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu pernah menganjurkan seseorang yang sakit perut untuk minum madu kan? Iya, mungkin. Ya. Kalau memang semuanya habatus sauda, tentu Nabi akan mengatakan, habatus oh pakai aja habatus sauda gitu kan? Ternyata tidak, Nabi menganjurkan madu, misalnya gitu. Jadi habatus sauda penggunaannya luas, tapi masih tetap ada batas-batasnya. Oke, mungkin banyak juga yang bertanya untuk penyakit alergi ya, karena secara medis penyakit alergi itu tidak bisa disembuhkan. Jadi obat itu hanya sekedar buat mengatasi gejalanya saja, seperti asma, gatal-gatal. Apakah orang yang dengan rutin habatus sauda bisa mengalami dokter sembuh? Karena banyak kasus ini seperti ini. Ya, saya punya pengalaman pasien asma, ya diberikan habatus sauda itu manfaatnya besar, kekambuhannya menjadi sangat jarang. Ya, tapi kalau sembuh total itu dibutuhkan penelitian yang teliti dan terus menerus dalam jumlah orang yang cukup banyak. Nah, sehingga yakin kan kita kan penelitian tuh katanya yang penting itu adalah keajegan kan. Jadi kalau misalnya dikasih ke si A sembuh, kasih si B sembuh juga, kasih si C sembuh, terus sembuh, oh berarti benar nih hasilnya. Tapi kalau hanya 1-2 kasus tidak boleh kita klaim sebagai pengobatan. Cuman itu pengalaman memang mengurangi kekambuhan, kekambuhan habatus sauda tadi. Jadi begitu banyak sekali manfaat habatus sauda karena memang mengandung antioksidan yang tinggi. Demikian pemirsa Nabawi untuk sesi yang kedua ini. Kita akan lanjut untuk sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Pemirsa Nabu TV yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami di acara program Kesehatan Nabawi. Kita masuk ke segmen 3 untuk melanjutkan pembahasan kita tadi. Tadi dokter menyebutkan tentang penyakit jantung. Nah, ini menarik bagi saya, ini penyakit jantung. Karena kita tahu penyakit jantung itu biasanya nggak jauh-jauh dari dua ya. Satu penyakit pembuluh darahnya, satu lagi penyakit karena kelainan katupnya. Nah, itu kalau secara medis obatnya sepertinya biasanya nggak terlalu jauh, itu aja kalau untuk obat oralnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan habatus sauda tadi atau mungkin herbal yang lain, apa mungkin dikombinasi dengan bekam, ada pengalaman yang bisa sembuh? Terutama mungkin katup, yang masalah katup tadi, masalah anatomis. Ya, ya, jadi kan gini, kita untuk mengetahui persis sejauh mana khasiat dari habatus sauda itu, mesti ada penelitian di mana orang-orangnya itu di istilahnya ada di rumah sakit misalnya atau di suatu tempat penelitian dan dilakukan pengecekan dari segala macam segala aspek yang dalam tubuhnya itu sehingga kita tahu persis dengan ini ya. Namun di dalam praktek di klinik ya, di praktek saya itu memang beberapa pasien yang memang dia itu ada gangguan pembuluh darah koroner ya. Dan sebagian ada yang sudah harus operasi, sebagian lagi ada yang penyakit jantung seperti kardiomiopati misalnya, ya itu kita berikan habatus sauda itu memberi manfaat. Gitu, manfaatnya dalam bentuk apakah dia sembuh total atau mengalami perbaikan, mengalami perbaikan. Perbaikan. Ya, jadi saya punya contoh misalnya pasien saya itu seorang satpam, ya kan, tiba-tiba dia kena gangguan jantung. Jantung koroner dan dokter mengatakan harus dioperasi pasang stent. Ya. Yeah. Nah, waktu itu dia karena dia tidak mampu, ini kejadian sudah sebelum BPJS ya. Oh yeah. Ya, dia tidak mampu, kemudian kita berikan pengobatan dengan habatus sauda, ya kan, dikombinasikan dengan bekam. Oke. Okay. Ya, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan orang yang tadinya sudah diberhentikan dari kerja karena dianggapnya dia tidak mampu lagi. Ya kan, akhirnya dia bisa bekerja lagi, berpenghasilan dan sehat orangnya. Masya Allah. Ya. Tapi ini masih belum sampai penelitian melihat pembuluh darahnya secara langsung dengan kateterisasi, enggak. Ya, Jadi ini hanya berdasarkan gejala-gejala klinis dan performance dia, kinerja fisik dia, dia bisa beraktivitas. Sebetulnya orang ini adalah pelatih taekwondo. Oke. Okay. Satpam, pelatih taekwondo, orangnya baik sekali dan dia dalam bekerja juga jujur, bagus. Tiba-tiba dia kena penyakit jantung koroner itu sehingga dia tidak tahan, tidak bisa jaga malam dan sebagainya. Yeah. Itu kita coba dengan pengobatan habatus sauda, ternyata dia bisa kembali bekerja lagi dan dia ceritakan bahwa dia bisa melatih lagi. Oke, Masya Allah, luar biasa. Apakah dia tetap mengkonsumsi obat-obatan dari dokter? Apakah total berhenti sama sekali? Dalam periode pengawasan saya waktu itu dia minum terus memang minum rutin. Nah, tapi setelah itu setelah kira-kira pengobatan 6 bulan kira-kira ya, itu dia tidak pernah datang lagi. Biasa pasien kita kan begitu. Jadi merasa sudah sehat, dia tidak kembali lagi gitu kan. Nah, saya tidak tahu akhirnya bagaimana sampai sekarang pemantauannya. Tapi dalam kurun waktu dia minum obat itu sejak awal dia minum obat mengalami perbaikan terus sampai bagus. Sampai bisa bekerja lagi, cari uang lagi. Berarti di awal tetap mesti konsumsi obat dokter juga ya, sama-sama jalan jadi ya. Nggak bisa langsung di-stop jadi masing-masing. Sebagian ada, tapi sebagian juga tentu kan gini. Saya tidak mempertentangkan antara obat kimia dengan obat tradisional, tidak. Oke. Ya kan? Karena kita terlalu sombong kalau kita mengatakan bahwa obat saya lebih bagus dari yang satunya. Ya tugas kita ini, kan sebagai pemberi pengobatan ya kita melakukan pengobatan aja sesuai dengan pengetahuan yang kita kuasai gitu kan. Nah, kita berikan. Jadi ada pasien-pasien yang di samping tetap dia minum obat tradisional obat dokter, dia juga minum obat tradisional yang biasanya diberikan jangka penggunaannya. Tapi ada juga pasien yang dia meninggalkan obat kimia ya. Itu tidak pernah saya anjurkan, saya tidak pernah anjurkan orang untuk meninggalkan obat kimia gitu. Okay. Tadi itu masalah pembuluh darahnya, sekarang kalau masalah katup jantungnya gimana kan? Itu masalah kelainan anatomis, apakah bisa disembuhkan masalah kelainan bentuk atau anatomis ini dengan habatus sauda? Iya, kalau gangguan katup jantung itu
tidak bisa dikoreksi dengan obat ya, itu harus tindakan. Oke. Jadi menurut saya tetap harus operasi, dia harus datang ke dokter jantung untuk dilakukan tindakan-tindakan untuk mengganti medis, katup dan sebagainya. Biasanya katupnya kalau sobek itu kan diganti katupnya. Iya, diganti. Nah, karena anatomis itu ya, bentuk ya. Iya, atau septum juga begitu. Gangguan septum ya harus dikoreksi, tidak bisa dengan menggunakan obat. Obat-obatan, benar. Lalu terakhir mungkin penyakit yang mungkin banyak dijumpai oleh terutama orang-orang yang sudah lanjut usia, penyakit pengapuran atau osteoartritis. Apakah bisa disembuhkan dengan habatus sauda? Iya. Kalau disembuhkan tidak. Tapi habatus sauda ini punya fungsi membantu metabolisme, memperbaiki metabolismenya itu iya. Oke. Gitu. Kan saya sering juga menjelaskan dalam ceramah-ceramah saya ya, bahwa orang yang punya pola hidup yang salah, dia akan terganggu kesehatannya. Di kemudian hari maksudnya? Iya. Berita gembiranya adalah ketika dia memperbaiki, ya kan, pola hidupnya menjadi baik lagi, biasanya terjadi pemulihan-pemulihan. Meskipun tidak 100%, tergantung tingkat kerusakannya. Kalau sudah anatomis seperti tadi kan, itu sudah tidak bisa. Tapi kalau sepanjang tidak anatomis, bisa pulih lagi. Bisa pulih lagi ya. Nah. Ada juga berapa mungkin yang udah parah, ada yang juga yang sampai dioperasi ya, bahkan ya untuk penyakit pengapuran atau bahkan mungkin langsung disuntikan ke dalam sendinya. Mungkin sebagian seperti itu. Dan mungkin berhubungan juga dengan berat badan biasanya orang yang makan, biasanya kami menganjurkan untuk menurunkan berat badan untuk orang tua yang memiliki penyakit pengapuran atau radang sendi, karena untuk mengurangi beban dari sendi teri. Baik, demikian dokter, tampaknya waktu kita sudah habis nih, tak terasa 30 menit waktu. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya hadir bersama kami. Mudah-mudahan penjelasannya memberikan banyak manfaat bagi kita semua di rumah, dan juga insya Allah kita akan kembali bertemu dengan pemirsa di rumah di episode-episode yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.